Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang ini ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Okay? Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke? Okay? Kenapa? Karena IKN banyak kajian itu ya. Hal penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompakan modal negeri, bukan untuk membangun. Yang, coba ingat ya, yang, ada yangnya nih. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia. Tidak boleh lagi beri surat utang. Tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah. Dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Yang kedua, yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, para siapa, oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya. Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan. Sudah berapa miliar ton tahu itu batu bara diangkut. Sudah berapa juta hektar tahu itu hutan-hutan ditebas. Edi Mulyadi akhirnya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada hari ini, Senin 31 Januari 2022. Terlihat Edi didampingi oleh sejumlah kuasa hukum untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor kasus dugaan ujaran kebencian. Pernyataan permohonan maaf disampaikan Edi Mulyadi sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Edi Mulyadi tiba di gedung Bareskrim Polri pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dia memakai kemeja berwarna putih, belangkon beserta didampingi oleh kuasa hukumnya. Edi Mulyadi yang memenuhi panggilan Bareskrim Polri juga panjang lebar bicara soal Kalimantan. Edi Mulyadi secara tegas menolak perpindahan ibu kota negara karena dinilai banyak duit yang bakal terbuang. Menurutnya uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain. Edi Mulyadi lantas meminta maaf kepada para sultan di Kalimantan. Ditegaskan Edi Mulyadi warga Kalimantan bukanlah musuhnya. Adapun ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Edi Mulyadi mangkir dari jadwal yang sebelumnya diagendakan. Karena permasalahan prosedur surat pemanggilan. Diketahui panggilan pertama yang dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 28 Januari 2022 kemarin, Edi Mulyadi urung hadir.